berbatang banyak, bunganya, wah ini yang sayang anak sayang istri. Yang ini berapa mas? Untuk Asoka merah mikro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya bersilaturahmi di rumahnya Mas Yosef. Baju kita sama ya mas? Sama. Baju kita sama. Bajunya baru banget ini, belum dicuci, jancreng. Namanya apa mas? Isura Lover atau Asoka. Asoka Lover. Asoka Lover. Nah ini bajunya di belakangnya bagus ya mas. Pecinta bonsai Asoka Indonesia. Nah, ini alamatnya Mas Yosef ini di Jalan Ahmad Yani, Mas. Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani. Bonsainya Asoka bau banyak banget. Ini baru sepertiganya Mas ya. Betul. Ini baru sepertiganya. Nanti akan Mas Wiratama 13 review satu persatu. Siapa tahu rekan satu hobi ada yang berminat bunga Asoka yang sayang anak, sayang istri, sayang pacar. Bunganya beraneka ragam, nanti panjenengan bisa menghubungi nomornya Mas Yosef, nomor dan alamat saya taruh. Oke, baik, langsung saja, ini luar biasa banyak. Nah, ini ID yang pertama ada dolar ya mas? Betul. Ini ori dolar atau sambung ini? Ori dolar Korea. Ori, oh iya, batangnya berarti dolar ya. Nah, ini lihat ini, lumayan besar mas ya. Lumayan besar banget kawan. Dolar Korea, tingginya berapa mas? Untuk tinggi kurang lebih 1 meter. Tinggi kurang lebih 1 meter kawan. Setinggi, nyon sewu, besarnya seberapa mas? Bisa dipegang. Nah, besarnya segitu kawan. Lumayan besar banget. Tinggi 1 meter, besar banget. Nah, ini kira-kira panjenengan jual dengan harga berapa mas? Untuk dolar Korea, 1.500. 1.500 kawan. Bisa nego ya? Bisa. Bisa nego. Nah, lanjut ada kemuning unik ya mas? Kemuning unik, keruak-keruak ya mas? Nah, lihat ini. Kemuningnya. Wah, keren. Kemuning sundel bolong. Kemuning sundel bolong ya mas? Nah, lihat ini. Masih bahan, datangnya masih bahan. Ya, yang ini panjenengan jual dengan harga berapa, Mas? Untuk kemuningnya 450 nego. 450 nego, kawan. Murah banget ini. Nah, ini ada serut besar banget, ya, Mas. Serutnya besar banget, tingginya berapa yang ini? Untuk tinggi 125. Tinggi 125 cm. Kemudian besar banget ya, Mas. Lumayan mas. Lumayan, sudah di atas pot, daya hidup, potnya sudah dicat. Nah, yang ini berapa mas? Untuk serutnya sementara ini untuk koleksi sendiri. Untuk koleksi, ya untuk koleksi, oke. Kita lanjut di serut. Serut, ini di batu ya mas? Betul, ini serut. Jadi potnya terbuat dari batu yang saya pahat sendiri. Dipahat sendiri oleh Mas Yosep. Tingginya berapa Mas ini? Untuk tinggi kurang lebih 35 cm. 35 cm. Nah, ini tua ya Mas karakternya. Panjenengan jual dengan harga berapa Mas ini? Untuk serut ini 350. Cuman 350 dengan potnya. Pot pahatan. Pot pahatan. Oke. Nah ini kita mulai di perasokan ini mas. Nah ini yang pertama asoka yang ini. Ini dulu mas. Yang ini dulu. Untuk ini asoka kuning. Asoka kuning. Namun untuk kesuburannya ya. Kami masih belum berani lepas. Oh belum lepas. Berarti yang sudah siap sudah ready ya. Yang sudah berbunga. Sudah berbunga, oke. Nah, ini potnya bagus, kemudian bokel ya mas? Ya. Tingginya berapa mas? Untuk tingginya kurang lebih sama dengan serut tadi, 35 cm. 35 cm, batangnya banyak, berbatang banyak ya mas? Berbatang banyak.
berbatang banyak, bunganya, wah ini yang sayang anak sayang istri. Yang ini berapa mas? Untuk Asoka merah mikro, ya, kami jual dengan harga 4.500. 4.500 Asoka mikro ini mas ya, kecil ya? Asoka merah mikro. Merah mikro ya, bisa nego ya mas ya? Untuk nego bisa, harga bisa goyang. Nego, ya. Harga bisa goyang. Nah, kemudian yang ini mas, potnya bagus, bunganya warna apa ini Asokanya? Asoka bunga oranye. Asoka bunga oranye. Nah. Oke. Berapa mas yang ini? Untuk yang ini 2.500. 2.500 sudah rapat ribun ya mas? Ya. Oke, baik kita lanjut di. Ini banyak banget ya kawan. Ini ada Asoka lagi kawan. Ready siapa ya? Mas ya, ada bunganya nih soalnya. Tingginya berapa Asoka ini? Untuk tingginya kurang lebih 40 cm. 40 cm. Nah, ini kalau boleh tahu panjenengan jual dengan harga berapa nih, Mas? Yang ini 3.750. 3.750. Lihat ini ya. Oke, 3.750. Bunganya berwarna merah ya mas? Bunga oreng. Oreng ini ya? Oreng. Oh iya betul, oreng. Merahnya sendiri ya oreng. Oke, ada bougainville mas Yosep. Ada bougainville. Tingginya kalau boleh tahu berapa ini? Untuk tinggi potnya bagus. Kurang lebih 50 ini. 50 ini ya, ya. 50 cm ya. Besar ini batangnya. Ya. Panjenengan jual dengan harga berapa nih, Mas? Untuk bougainville 1.500. 1.500, kawan. Oke. Berarti kita ke sini ya. Ini masih banyak banget. Nanti panjenengan minati mana atau yang penting nomornya Mas Yosep saya taruh di deskripsi. Nanti kalau panjenengan berminat menginginkan model dan bunga warna apa, nanti langsung menghubungi nomornya Mas Yosep. Nomor dan alamat di deskripsi Mas Yosep ya. Betul. Nah ini potnya keren. Nah bahannya kayak gini. Entah maaf bisa diputar. Oke. Ya. Ya ini berapa mas? Untuk Asoka merah saya jual dengan harga 4.500. 4.500 Asoka merah ya. Batangnya lumayan besar ya mas ya. Oke, 4.500. Nah, di sana ada lagi. Nanti kalau panjenengan minati pokoknya ada jenengan screenshot ya, Mas ya. Baik. Jenengan screenshot. Nah. Ini ada bucida. Bucida, kawan. Ekspos akar. Betul. Ekspos akar. Bucidanya kayak gini. Ini kayak segitu. Oke mas, baik yang ini harganya berapa mas? 2 juta ya? 2 juta, bucida ya? Bucida. 6 juta. Okay. Tinggal merapikan aja ya. Untuk daun-daunnya. Tinggal merapikan saja, kemudian ini ada, ini beringin ini dijual nggak ya? Beringin kami jual itu mas. Wah keren ini. Beringin Jawa, tulang luar. Oh gitu. Beringin lokal, kemudian daunnya sudah di stek nih ya? Belum. Oh masih ori lokal? Ori semua. Oke. Ya, keren. Tingginya berapa mas ini? Untuk tingginya 50 cm itu. 50 cm. Nah, kira-kira panjenengan jual di harga berapa mas? Untuk beringin di atas batu 6.500. 6.500. Oke, baik. Kita ke sana ya, mas. Kita ke sana. Masih banyak perasokan ini kawan. Nggak tahu ini ngambilnya dari mana. Belinya Mas Yosep waktu itu benihnya. Yang jelas ini asokannya banyak banget. Ini asoka semua. Dan sudah berbunga ya mas. Iya. Dan ada yang sudah rimbun pecinta asoka. Nah ini subur banget. Nah kalau yang kayak gini berapa mas harganya mas? Untuk yang merah masih bahan. Kami jual dengan harga 2 juta. 2 juta. Nah, ini ada yang murah-murah kayak yang di bawah nih, Mas.
Kayak gini berapa, Mas? Kalau yang itu 750. 750 ada ya. Kayak gini sama, Mas, ya. Ya. Sama. Nah, ini yang warna oranye. Warna oranye. Warna oranye. Berapa, Mas, ini? Yang warna itu kami lepas dengan harga 3.500. 3.500. Nah, ini ada lagi nih. Ini kuning, Mas. Ya. Yang kuning itu dominan dari para seniman bonsai. Warna kuning ya. Warna kuning. Lebih bagus ya. Bunganya apa ya, Mas, ya? Ya, dan karakter batangnya akan memfosil, beda dengan warna yang merah. Oh, gitu ya. Iya, 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 iya. Kalau boleh tahu berapa, Mas, induannya? 3.500. 3.500. Nah, ini banyak banget di sana ini, kawan. Oke, baik. Ini ada bahan-bahan di sini, ada yang harga 700. Kemudian yang batangnya besar kayak gini 1 juta lebih ya, Mas? Ya, 1 juta lebih. Nah, ini ada yang rimbun. Bagus banget ini, ada yang rimbun. Kemudian ada, wah, banyak banget ini. Mohon maaf ini, kawan-kawan, sebenarnya kami mau review satu persatu karena ada, wah, ini, wah, ini berumpun, ini banyak ininya ya, Mas, ya. Banyak banget batangnya. Lumayan besar batangnya. Lumayan besar, ha. Untuk raf kalau dari belakang. Kalau kita putar seperti ini. Iya, iya. Betul. Ini kira-kira panjenengan jual dengan harga berapa, Mas, ini, Mas? Untuk Asoka kuning 9 juta. 9 juta. Oh, iya, ya. Baik banget ini, kawan. Semoga saset, mohon maaf ini karena ada suara musik itu ya, Mas. Bukan musik lah, orang sudah mau mulai azan asar. Wes, terima kasih kawanku. Wes, pokoknya nanti kalau panjenengan berminat, jadinya nanti langsung bisa menghubungi nomornya, Mas Yosep. Nah, beliaunya ini nomor dan alamat di deskripsi, kawan.